Teman-teman Om Tante, nih hari Rabu 4 Mei 2022 ya, jam 12.55. Kokovai lagi ada di kawasan Gadok Pacet nih. Ini depan ini Cipanas, di depan Cipanas Simpang Raya. Ini kalau ini Kokovai di arah Green Apple di bawah ya, villa ya. Ini Kokovai belum review nih, ini udah sold nih teman-teman Om Tante ya. Semalam udah terbooking by Juragan EF from Cibubur. Terima kasih buat Juragan EF, buat trustnya, udah booking, udah DP mobil Elgrand E52 3500 Highway Star. Nanti Kokovai review sore ini ya. Kemarin udah di review, cuman kepanjangan review nanti yang singkat aja kan udah ter-DP, puji Tuhan. Jadi nanti reviewnya hari ini aja sore ini. Kemarin udah kecapean, Kokovai ngantuk, udah habis dari taman bunga, keliling-keliling, ketiduran. Jadi reviewnya nggak ke-upload nih yang Elgrand kemarin sore, jadi ganti tanggal hari ini aja reviewnya deh. Nah ini Kokovai mau info teman-teman tante, kalau yang lagi ke puncak daerah Cipanas, Kota Bunga, Green Apple, Gadok nih soto viral nih, soto terkenal nih, udah lama ini soto Bang Atrok. Tadinya tuh adanya di pinggir situ tuh, tadinya di pinggir jalan sini nih, di pinggir jalan sini tadinya jalan kecil lah, sekarang adanya di sini. Ini parkir di pas nih di dekat ini ya, ini apa namanya lupa nih, penginapan apa Kang Atrok? Giri Kembang, aduh lupa ya Giri Kembang. Nah ini soto mie Bang Atrok nih terkenal banget. Ini nomor handphonenya ya? Mana nomor handphonenya teh? Ini soto mie Bang Atrok nih, soto mie nya enak banget. Ini langganan Kokovai nih. Ini banyak orang-orang Jakarta makan di sini juga yang ke puncak. Nih Bang Atroknya nih. Nih mana Bang Atroknya? Ini saya masukin YouTube saya ini. Kasih salam dong buat orang-orang se-Indonesia ini. Suruh mampir dong sini ya. Tuh suruh mampir Bang Atrok nih Om Tante teman-teman nih, pokoknya sotonya mantep banget nih, adanya di Gadok ini ya. Jalan Gadok pokoknya sini dekat Giri Kembang, depannya Cipanas keluar Simpang Raya. Ini langganan Kokovai ini dari dulu makannya soto Atrok ini, kalau ke puncak nggak boleh kelewatan juga ini. Ini dia sotonya tuh, wah ini ada kentang, risol, mie, bihun nih, soto mie Bang Atrok Gadok. Ya ini tempatnya lumayan, sekarang udah bisa nampung banyak orang nih. Tadinya dikit di samping, sekarang enak tempatnya kayak gini. Pokoknya mantep banget ya Bu ya. Jos. Jos gak Bu? Iya Jos. Jos. Ini Cici Fai nih, suka dia soto Atrok ya. Tuh ya, semua pada makan soto Atrok. Pokoknya mantap dah. Oke Om Tante ya, ini aja lah Kokovai makan dulu. Selamat makan semuanya Om Tante teman-teman. Selamat liburan sekali lagi. Jangan lupa family time bersama keluarga, nggak harus tempat yang mewah, tempat yang mahal. Ini makan di tempat ginian, yang penting kita sama keluarga, nilai kebersamaannya dapat, kekeluargaannya dapat. Itu ada berkahnya, ada berkatnya yang mengalir buat hidup kita. Oke Om Tante, terima kasih, nanti kita review ini ya. Kokovai juga mau info ya, puji Tuhan ya. Dalam liburan ini Kokovai udah laku Mazda CX-5 2015 udah ter-DP by Juragan from Cikarang ya, puji Tuhan. Lalu Innova Reborn 2018 tipe G 2018 kilometer 13.000 ter-DP juga by Juragan Bos Haji dari Lampung, langganan Kokovai. Terima kasih buat trustnya. Lalu ada lagi Kokovai jadi lupa nih ya, karena lagi liburan jadi lupa yang terdepan. Terus tadi pagi ya Innova yang tuker tambah dari Reborn-nya Pak Haji udah laku juga Om Tante teman-teman. Innova V 2015 kilometer 40.000 bensin, puji Tuhan terdep juga sama Juragan D from Serpong ya, puji Tuhan. Pokoknya benar-benar bersyukur ya, di liburan ini Tuhan kirimin berkahnya, rezekinya buat kita. Selama liburan dikirimin pembeli-pembeli ya, pokoknya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal hari ini, puji Tuhan. 1 Mei hari Minggu Kokovai jualan itu Alphard 2012 yang S Golden, itu laku terjual, tukar tambah dengan Innova Reborn. Innova Reborn-nya laku terjual lagi, puji Tuhan banget, sama Bos Haji from Lampung. Wah itu benar-benar puji Tuhan deh. Kokovai bersyukur banget ya teman-teman tante ya. Hari Seninnya Mazda CX-5 ter-DP by Juragan Cikarang. Kemarin Elgrand 3500 E52 ter-DP sore-sore sama Juragan from Cibubur. Tadi pagi Innova 2015 ter-DP. Benar-benar Kokovai bersyukur ya. Yang penting kita dalam hidup harus hidup rukun sama anggota keluarga, biar berkat berkah mengalir, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan, saling support. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit-pelit sama keluarga. Jangan lupa hormati kasih orang tua kita,
hormati mertua kita, kasih mereka juga. Jangan lupa kasih anak istri kita, doain bangsa kota kita selalu. Betul JJ Fai? Jangan lupa tetap rendah hati, enggak boleh sombong. Dijauhkan segala iri, benci dan dengki. Dijauhkan segala amarah, dendam dan segala yang tidak baik. Terima kasih Om Tante, teman-teman semuanya. Salam sehat dan jauh selalu. God bless you. Thank you udah support channel YouTube Koko Fai 86.